Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Pikiran bareng Ges Khalifah. Sore ini saya ditemani oleh seseorang yang luar biasa. Karirnya, hidupnya dipersembahkan untuk menjaga Republik ini dari bukan dalam konteks peperangan yang melibatkan persenjataan, tetapi peperangan yang luar biasa rumitnya, luar biasa besarnya, menyelamatkan hajat hidup orang banyak, yaitu Bapak Brigjen Sulistyo Pujo. Beliau adalah Karo Humas Badan Narkotika Nasional yang selama ini berada di garda terdepan dalam menyelamatkan anak-anak kita, adik-adik kita di sebuah republik yang kepulauannya luar biasa banyak, daya masuknya relatif agak terbuka, dan beliau harus menjaga secara keseluruhan agar barang-barang haram itu tidak masuk ke dalam republik ini. Itu bukan saja sebuah kerja besar, tetapi juga kerja yang penuh kemaslahatan karena yang dijaga adalah generasi bangsa. Demikian Pak Pujo ya. Terima kasih Pak Agus. Pak Pujo, selamat sore, selamat datang di Ancol. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita berada di Resto Ombak Laut sore ini, Pak Pujo. Selamat sore juga, Bang Jes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pujo, kemarin saya mendapat berita. Saya membaca sebuah berita yang cukup mengenaskan. Seorang anak membakar rumah karena dia tidak punya uang untuk membeli sabu. Jadi kemarahannya itu sudah di luar nalar, karena diminta dari ibunya nggak dapat, rumah itu dibakar dan merembet ke rumah-rumah yang lainnya. Sebenarnya kondisi seperti itu sudah banyak terjadi di masyarakat kita. Lantas seberapa besar lingkupnya itu secara proporsi dari anak-anak muda kita, persentasenya Pak Pujo? Nah, terima kasih Bang Ges. Jadi kalau tadi melihat fenomena anak yang kemudian membakar rumah keluarganya dikarenakan butuh sabu, itu disebut namanya fenomena adiksi. Fenomena? Adiksi. Adiksi. Ya, ketergantungan. Jadi seorang yang telah tergantung pada narkoba yang sangat kuat, itu kapan saja dia harus keinginan di dalam alam bawah sadarnya harus meminta untuk mengkonsumsi lagi narkotika tersebut. Narkotika tersebut. Jadi dalam hal ini tadi anak tersebut yang disampaikan Bang Des itu mengkonsumsi sabu. Ya, jadi saat orang adiksi itu terjadi fenomena di mana badannya sangat sakit, ya kan? Seperti diiris-iris, ya kan? Pegel luar biasa, sakit. Bahkan bisa orang itu sampai menangis, melolong, dan lain-lain karena keinginan untuk mendapatkan barang haram tadi. Sehingga banyak sekali akibatnya orang yang adiksi di mana dia tidak terpenuhi kebutuhan narkotikanya, itu bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Contohnya seperti kalau perempuan bahkan bisa jual diri. Kalau perempuan bisa jual diri, ya, demi untuk mendapatkan sabu setengah gram, 1/4 gram, dia berani jual diri karena memang itu sakitnya luar biasa. Nah, dalam berbagai hal bahkan mereka bisa juga melakukan kejahatan macam-macam, seperti mungkin kalau di lingkungan yang sederhana di rumah itu dia bisa jual mobil orang tuanya. Iya. Banyak hal kejadian seperti pengalaman saya dulu, salah satu tangga saya di Ciputat itu seorang bapak memiliki 3 anak, anaknya semuanya pakai sabu. Anaknya pakai sabu. Nah, kemudian dalam tempo setahun tuh 3 mobil habis. 3 mobil habis, habis dalam tempo setahun. Kemudian dia yang bersangkutan, anak-anak itu kemudian jual motor, bahkan pintu jendela itu pun dijual. Dijual. Pintu karena dan jendela. Ketergantungannya sudah. Ketergantungan yang sangat-sangat ya, akut tadi. Ini saja menyangkut berapa persen sih penduduk Indonesia yang sudah terpapar narkoba. Angka keterpaparan itu namanya prevalensi. Ya. Prevalensi sesuai dengan UNODC, United Nations Organization on Narco and Drugs, Drug and Crime, itu dinyatakan bahwa antara penduduk
mulai umur 15 sampai 64. 15 sampai 64. 64 yang dengan apa kriterianya seperti tersebut. Untuk Indonesia angka prevalensi kita pada angka 1,8% dari 15 sampai 64 tahun. Walaupun banyak juga orang sebelum 15 di Indonesia ada yang 9 tahun pun ada yang ada. Yang keterenggung kepada narkotika. Itu pada jumlah antara 36 sampai 38 juta penduduk Indonesia. Jumlahnya? Jumlahnya. Dan itu sebagian besar dari yang orang tergantung pemakai itu sekitar 60-63% itu generasi muda. Kemudian pemakaian yang terbesar. Benar, 38 juta itu 3,8 juta. 3,6 sampai 3,8. Ya, itu fenomena gunung es atau fenomena piramid? Itu dari hasil penelitian. Jadi kita melakukan penelitian dengan sebaran ya, menyebar kepada tentu saja ini ada dinamika penelitian yang dipimpin oleh Pusat Penelitian Data Informasi dari BNN. Kemudian disebarkan seluruh Indonesia dengan tentu saja proporsional ya, harus sangat proporsional. Penelitian didapatkan angka seperti itu, bahwa 1,8% penduduk Indonesia itu memakai narkoba. Itu yang disebut memakai narkoba adalah dalam satu tahun terakhir. Dalam satu tahun terakhir? Ya, memakai narkoba. Jadi yang dulu pernah pakai, nyoba-nyoba, kemudian berhenti, itu dianggap tidak pakai. Tidak pakai. Jadi artinya, kalau memakai narkoba itu ada kadang-kala memakai coba-coba, ada yang intermittent sekali lagi memakai, ada yang sudah kecanduan. Kalau dari gitu. Sisi ininya Pak Pujo ya, kan 270 juta penduduk, ya. Orangnya 3,8. Betul. Sebenarnya untuk masyarakat tahu, secara diferensiasinya itu barang-barang apa saja yang dikategorikan sebagai narkoba? Jadi narkoba itu ada yang disebut narkoba yang berasal dari alam. Dari alam. Ada narkoba yang namanya sintetik atau semi-sintetik. Kalau yang alam itu seperti ganja gitu ya? Alam itu kanabis dan turunannya ganja. Kemudian papaver somniferum atau bunga popi dan turunannya seperti heroin dan morfin. Heroin dan morfin. Kemudian daun koka dan turunannya, koka leaf dan turunannya menjadi kokain dan lain-lain. Itu tiga besar narkotika yang telah diakui mungkin sejak lama ya, sudah ribuan tahun lalu sudah dipakai penduduk dunia. Nah, kalau problem di Indonesia itu mana yang paling banyak digunakan oleh masyarakat kita? Yang paling banyak digunakan oleh masyarakat kita sampai saat ini adalah ganja. Ganja? Dan ganja itu menjadi favorit daripada generasi muda. Oh. Begitu dia lama pakai ganja, dia begitu dia memiliki uang cukup, dia naik kelas biasanya. Naik kelas? Naik kelas. Karena di Indonesia, ganja yang ada di kita ini dijual dalam bentuk raw material. Jadi kalau kita melihat namanya narkoba, itu secara apple to apple, raw material harus dibandingkan dengan raw material. Iya. Artinya begini, daun koka kering kita harus bandingkan dengan daun ganja kering. Oh. Nah, kemudian bunga poppy atau papaver somniferum kering kita bandingkan dengan daun ganja kering. Itu dari yang ada. 3,8 juta itu berapa persennya ya kalau yang pengguna ganja itu? Sekitar 60%. 60%-nya ya, di ganja. Di ganja. Lantas di 40%-nya itu? Itu sabu. Di yang lain. Ya. Di yang lain. Di lain yaitu ada sabu, kemudian ada ekstasi, ada juga NPS, New Psychoactive Substances. Artinya ya. Itu New Psychoactive Substances itu narkotika sintetik atau semi-sintetik baru. Gitu. Efek dari kalau dari ganja itu apa efek buruknya tentunya? Efek ganja yang terburuk adalah kematian. Kematian. Kok jadi, bisa Pak Pujo? Jadi gini, kalau ganja, kan tadi saya sampaikan ya, kalau ganja, daun ganja harus dibandingkan dengan daun koka. Iya. Tetapi saat kita bilang THC murni itu dibandingkan dengan kokain. Dengan kokain. Nah, jadi pemakai THC dalam arti ganja mungkin 1 ton dapat minyak ganja. Minyak ganja belum THC itu. Itu baru minyak ganja, ada THC-nya, tetrahidrokanabinol. Nah, itu baru bisa seimbang dengan
kokain atau seimbang dengan heroin. Begitu ini imbang, THC dipakai, ini heroin dipakai, efek memantikannya juga luar biasa. Oh, artinya jadi tidak boleh, tidak ya? Boleh kita membandingkan daun ganja yang kering 1 ton dibandingkan dengan heroin 1 kilo. Oh. Nah, kita harus bandingkan THC 1 kilo dengan heroin 1 kilo atau THC 1 kilo kita bandingkan dengan kokain 1 kilo. Jadi di Amerika banyak pemakai THC karena Amerika kan sudah dimurnikan banyak ya. Iya, karena sana juga ada beberapa negara bagian yang melegalkan menanam dan lain, sudah banyak produksi THC, banyak juga kematian. Tersebut. Banyak juga kematian. Ya, nanti kalau Bang Kis mau lihat angkanya tempat saya, ya, saya tunjukin. Itu angka-angka yang sangat jelas seperti itu. Itu adalah fenomena yang kita hadapi sekarang, di mana 3,8 juta dari penelitian yang ada, masyarakat kita, dan proporsinya lebih banyak generasi muda, mereka pemakai narkoba, dan 60%-nya adalah pengguna ganja ya. Tuh. Pengguna ganja, dan selainnya itu adalah yang sintetis berupa mungkin obat, sabu ya, dan lain-lain ya, ya dengan tuh kategori masing-masing ya. Ya. Nah, yang lebih menariknya sekarang begini Pak Pujo. Kalau seingat saya dulu di zaman saya masih muda ya, itu relatif narkoba itu fenomena perkotaan. Betul. Kalau sekarang saya membaca agak lebih menyeramkan. Sudah masuk ke pedesaan gitu. Betul. Saya butuh mengkonfirmasi nih, apakah benar situasi semacam itu terjadi gitu loh. Betul. Jadi zaman dulu kala zaman saya masih banyak, saya masih lenan 2 tahun 91. Daya beli masyarakat Indonesia itu lemah. Karena gaji saya lenan 2 itu cuma bisa dipakai untuk beli celana jin itu 4 biji atau 5 biji. Iya. Nah, sekarang seorang bintara itu gajinya bisa untuk nyicil motor, bahkan nyicil mobil. Artinya ada perkembangan kenaikan ekonomi yang luar biasa. Kalau orang bilang GDP dan lain-lain, itu kita luar biasa. Artinya ada pertumbuhan masyarakat kelas menengah yang luar biasa. Dan masyarakat kelas menengah tidak hanya ada di perkotaan, juga ada di pedesaan. Karena sekarang titik tumbuh ekonomi kita pusatnya tidak hanya di kota, tetapi di sana ada tambang, di sana ada produksi-produksi kreatif, ada di desa-desa, sawit, ada segala ada macam, sawit, macam-macam. Itulah titik-titik tumbuh di daerah-daerah pedesaan, bahkan perkampungan, bahkan di tengah hutan. Ya. Nah, ini makanya para bandar narkoba melihat juga potensi orang yang memiliki uang di yang ada di kebun-kebun, di hutan-hutan, di tambang-tambang. Itu mereka masuk dengan berbagai cara. Ya. Jadi menyebarlah narkotika tidak hanya di kota. Memang kota sebagai titik keuangan ya, pusat keuangan selalu menarik orang begitu. Juga banyak memakai di kota, tapi banyak juga yang karena memang mereka bisa jualan di tengah hutan, ya, di kebun-kebun, di tambang-tambang, situ banyak orang yang punya uang. Itulah yang terjadi, sehingga narkotika ini tidak hanya beredar di kota, tapi desa. Sekarang ada fenomena yang terbaru adalah namanya NPS yang tadi NPS. Telah, New Psychoactive Substances. Narkotika jenis baru yang bisa sintetik atau semi sintetik. Sebentar sebelum saya ke sana, ya, Pak Pujo. Teman-teman ngopi bareng perlu saya jelaskan bahwa fenomena narkoba ini ternyata paralel dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika ekonomi masyarakat itu menaik, maka tingkat konsumsi narkoba juga menaik. Menaik, ya? Betul sekali. Yang tadinya menjadi fenomena perkotaan, tetapi karena adanya sekarang otonomi daerah, ada kemajuan-kemajuan ekonomi di daerah, ada konsekuensi-konsekuensi lain ternyata bahwa pada saat ekonomi tumbuh, maka para bandar narkoba juga masuk ke masyarakat di pedesaan yang tadinya hanya menjadi fenomena kota. Tentu saja ini menjadi persoalan yang tambah besar lagi dalam konteks pencegahan. Tapi soal pencegahan nanti kita akan bahas di bagian akhir, dan Pak Pujo menerangkan ada fenomena baru namanya NBS. Silakan, NPS. NBS. Silakan, NPS. New Psychoactive
Septensis. New psychoactive substances. Substances. Jadi NPS. NPS. NPS ini adalah narkotika jenis baru di mana lahirnya adanya di laboratorium. Lahirnya di laboratorium. Nah, lahirnya di laboratorium. Bisa itu laboratorium versi rumahan atau mungkin memang ahli yang memikirnya. Itu dengan pengetahuan kimia. Jadi banyak sekali namanya zat-zat di dunia ini. Awalnya zat-zat itu saat berdiri sendiri itu tidak berbahaya. Tetapi saat digabungkan menjadi berbahaya. Contohnya zat yang berdiri sendiri berbahaya. Ada zat tentu kalau digabungkan jadi bahan peledak. Kalau dipisahkan ini jadi bedak, jadi macam-macam seperti itu. Nah, begitu juga zat-zat jika dia berdiri sendiri itu tidak memiliki efek adiktif. Tidak dimasuk ke badan, tidak memiliki efek yang apa, stimulan dan lain-lain, efek narkotika. Tidak ada. Tapi zat itu jika digabungkan menyebabkan efek narkotika, muncul efek narkotika. Bentuknya seperti itu, apa namanya, Pak? Banyak sekali, ada sekitar 920 NPS. 920, teman-teman, ya. Tipik baru narkotika baru ini namanya NPS dan itu memiliki 920 varian. Ya. Jadi luar biasa sekali ini fenomenanya, dan tentu saja ini kalau dalam konteks inovasi memang luar biasa, tapi inovasinya ya negatif. Betul. Nah, silakan Pak Pujo. Nah, itu 1920 itu yang diakui oleh UNODC, United Nations Narcotic and Drug and Crime. Iya. Nah, di Indonesia saat ini berhasil diidentifisir oleh BNN, laboratorium kita yang sangat canggih itu, ada 74 NPS, itu ada 68 dari jumlah tadi yang sudah dipidana, bisa dipidana. Bisa dipidana, nah, 68? Nah, yang lain belum bisa dipidana. Kok karena, bisa? Kok belum bisa dipidana? Kenapa? Nah, jadi gini, dalam prinsip-prinsip perundang-undangan, bahwa jika barang itu sudah dianggap sebagai masuk ke dalam zat yang bisa dipidana, baru bisa dipidana. Seperti contohnya, kalau ada orang kalau membunuh di suatu negara bahwa itu bukan pidana, ya nggak bisa dipidana. Bahkan membunuh ya, ya. Kalau ini nggak bisa pidana, nggak bisa pidana. Itu dianggap masuk ranah hukum adat, ya seperti itu. Oh. Nah, itu jadi dalam undang-undang juga seperti itu. Kalau zat tersebut belum dimasukkan ke dalam appendix suatu undang-undang, artinya zat itu belum bisa dibenar. Itu bisa dalam kalau saya contohkan, peraturan di Indonesia namanya peraturan Menteri Kesehatan. Bisa nggak kalau saya contohkan seperti misalkan ada masyarakat di Aceh misalkan, itu kan suka membuat masakan dengan bumbunya dari ini ganja, katanya lebih enak. Itu kan tidak bisa dipidana karena kan itu kebiasaan budaya setempat itu kan. Jadi yang disebut tidak bisa dipidana itu kalau barangnya, substansi itu, zat itu belum dianggap sebagai bagian daripada narkotik. Oh. Artinya, oh ini barang ini narkotik. Narkotik, tetapi kita tahu ini narkotik. Begitu kita coba, kita jadi keliangan, kemudian adiksi, tetapi belum dimasukkan ke dalam undang-undang. Apa yang dimasukkan? Peraturan Menteri Kesehatan belum bisa dipidana. Oh. Dan NPS ini, karena dilakukan, dibuat oleh ahli kimia di laboratorium, ya, secret lab, bisa memiliki harga yang sangat murah. Karena produksinya rumahan, home industry. Rumahan dan bisa skala industri. Skala industri, skala pabrik. Skala pabrik. Ya, jadi barang murah dicampurkan jadi narkotik. Nah, salah satu NPS yang berhasil kita ajar oleh BNN itu namanya PCC. PCC, iya. Paracetamol, karisoprodol dan kafein. Ada tiga zat. Yang paracetamol itu zat penurun panas. Jadi kalau anak kita badan panas, kasih paracetamol langsung turun panas. Kafein, nah ini tadi ini minum nih kafein nih. Ada kopi ini di depan saya. Kan begitu? Iya. Ini kafein ini memiliki efek stimulan. Gitu ya. Paracetamol itu menurun panas, antipiretik. Kan begitu. Ada namanya zat narkotikanya namanya karisoprodol. Jadi tiga zat, ini zat boleh
paracetamol kan boleh. Boleh. Beli di apotek mana bisa. Satunya kafein. Ini di muka saya. Ada kopinya. Ya kan? Satunya karisuprodol yang narkotik. Jadi satu zat narkotik, satunya obat biasa yang bisa dibeli di apotek, satunya kafein dicampur. Dicampur. Gejala yang ditimbulkan apa? Orang kalau make habis lompat-lompat langsung lemes jatuh. Langsung lemes jatuh. Nah, seperti itu. Dulu pernah terjadi di beberapa provinsi kita, kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan, itu anak-anak muda jalan gelimpang. Selari lagi, gelimpang lagi. Nah, karena itu, efek campuran tadi, saat efek kafein nongol, dia semangat. Begitu efek karisprodol nongol, dia jatuh. Nah, seperti itu. Itu mengerikan. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Dan yang jadi masalah, karena efek industris tadi, di mana biji buat dalam skala besar dengan sangat, itu harganya bisa sangat murah, Bang. PCC dulu yang pabriknya salah satunya adalah di Cilacap, kemudian di Semarang, kemudian di Tasikmalaya, yang diajar oleh BNN dalam 1-2 tahun terakhir, itu sehari bisa memproduksi 1,5 juta butir. Dan satu hari 1,5 juta. 1,5 juta butir per hari. Dan itu sempat beredar di Indonesia, Bang. Ya, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada PNN bisa melacak dan pabrik-pabrik besar itu bisa kita hajar. Semoga para pelakunya bisa mendapat hukuman mati. Ini kita teman-teman ngopi bareng. Ini adalah informasi yang sangat luar biasa berharga bahwa narkotika sekarang tidak lagi hanya dibuat di laboratorium-laboratorium besar atau seperti yang Anda lihat di film-film narkos atau narkos Meksiko kan yang lagi ramai itu, tetapi ini sudah masuk ke dalam industri rumahan, bahkan bisa memproduksi sampai 1,5 juta dalam satu hari dengan harga yang sangat murah. Tentu saja ini menjadi pasar yang besar dengan tingkat bahaya yang juga luar biasa besar gitu, yang butuh perhatian, kewaspadaan dari para orang tua. Betul. Maupun dari pemangku kebijakan terhadap efek dari peredaran narkoba yang modul baru sekarang ini, ya, Pak Pujo, ya. Nah, kalau melihat kayak semacam itu fenomenanya, betapa banyaknya variannya, betapa banyaknya orang yang ingin masuk ke dalam bisnis itu, gitu, ya. Kan? Karena kan ini mata rantainya panjang. Panjang sekali, Bang. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya BNN, dalam menghadapi industri semacam ini, Pak Pujo? Yang pertama, tentu saja kita harus memiliki strategi yang benar dan akurat. Strategi yang benar dan akurat. Ya. Strategi yang benar dan akurat itu tentu saja kalau menurut BNN itu ada 4 strategi. Yang pertama adalah profesionalitas. Satu, profesionalitas. Dua adalah modernitas. BNN dan jajaran. Dua, modernitas. Karena memang mereka juga punya perkembangan terus-menerus. Ya, dan kemudian yang ketiga cepat, adalah ya, koordinasi. Tiga, koordinasi. Profesionalitas, modernitas, koordinasi. Yang keempat adalah media. Media. Untuk menyampaikan, kalau orang kalau nggak tahu kan sama aja. Begitu. Ya. Ada bahaya tetapi kita tidak bisa menyakiti masyarakat, itu dianggap tidak bahaya. Iya. Ya, itulah strategi BNN akhir-akhir ini yang kita gerakkan. Ini empat besar strateginya. Strategi empat besar itu, kalau personalitas kita saja berharap pada seluruh anggota BNN ini harus sangat profesional, Bang. Iya. Gitu kan. Nah, kemudian modernitas kita memakai semua alat yang punya. Bandar narkoba, Bang, di Meksiko itu udah pakai kapal selam. Iya, saya nonton pakai, dan bahkan drone. Dia buat sendiri itu. Nah, kadang-kala punya pesawat terbang sendiri, ya, ya, mendarat di pulau-pulau kecil atau landasan kecil, ya, pakai pesawat-pesawat kecil. Ya. Bahkan mereka kadang-kala cara mereka mentransportkan narkoba dengan cara-cara yang tidak manusiawi, ditaruh dalam perut orang, ya, dibuang isinya, taruh perut orang, masukin kotak mayat, dikirim ke negara tujuan. Seperti itulah para bandar narkoba, Bang. Mereka semua cara dipakai. Ya, tentu saja ini tidak gampang. Kalau tadi kita ngomong
profesionalitas harus kita kejar terus, modernitas harus kita kejar, koordinasi. Mengapa saya bilang koordinasi sangat kuat, Bang? Bahwa untuk narkotika cara mengendalikan itu ada namanya, metodenya ada yang namanya supply and demand reduction yang pertama. Iya, supply and demand, Bang. Nah, supply. Kalau kita melihat supply and demand reduction, itu bagaimana BNN mampu memotong jalur masuk narkotika dari daerah-daerah produksi. Saya mau memperdalam dulu, Pak Pujo. Dalam artian begini, kalau mereka perkembangannya begitu pesat dalam memproduksinya, lantas transportasinya, pengiriman juga dengan macam-macam. Bagaimana strategi kita menjaga wilayah yang sebesar ini dengan 33 provinsi, sekian ratus kepulauan untuk menjaga mereka untuk tidak bisa masuk. Nah, itu kan motong dari atas kan, dari hulunya sana supaya ya, tidak masuk. Jadi supply and demand reduction itu baru salah satu tadi. Ya kan, cara yang kita lakukan. Supply ada bisa dari daerah asal. Dari daerah asal. Daerah asal itu bisa dalam negeri maupun luar negeri. Iya. Ya. Dalam negeri umpamanya ganja, daerah paling banyak produksi Sumatera, Aceh gitu kan. Nah, kita potong dari sana. Kemudian kalau kemarin PCC kita tahu dari Tasikmalaya, kita ajar lah. Oh, PCC sampai dari Tasikmalaya? Ya dulu, yang PCC itu diproduksi di Tasikmalaya, di Semarang, ya, sama Cilacap. Dalam 2 tahun terakhir, dan itu sudah bisa kita pukul, Bang. Iya. Ya, jutaan orang lah, 30-40 juta rakyat kita bisa selamat. Bisa selamat, ya. Ya. Karena ini produksinya luar biasa dan sangat murahnya. Gitu. Jadi kita melihatnya kan karena ada fenomena di daerah, kok ada anak-anak yang beli barang murah langsung pada kolep-kolep-kolep. Nah, ini kita acak sampai ke produsennya, Bang. Ternyata dalam negeri, ya, seperti itu. Ada juga produsen tadi yang ganja, punya dari daerah Aceh yang kebanyakannya. Nah, itu kita potong. Nah, yang berikutnya, kalau produsennya dari luar negeri, kita melakukan tadi kerjasama antar negara dan antar aparat penegak hukum. Penegak hukum antar negara. Antar negara. Ya kan? Itu karena barang kan dari luar negeri. Sudah di luar yurisdiksi kita, hukum dari penegak hukum Indonesia. Jadi kalau kita harus nangkep di sana, yang nangkep bukan kita. Kita ngikut aja. Ngikut penegak hukum dari sempat. Kalau ada pelarian dari Indonesia, lari ke sana atau sana, ternyata barangnya diproduksi sana, nah ini harus kuat apa kerjasama antar negara tadi. Gitu, Bang. Itu dari daerah asal. Kita tahu bahwa asal narkotika sabu, habu itu di saat ini diproduksi di daerah namanya Delta Mekong River Countries. Jadi ada daerah dari sepanjang delta sungai Mekong. Mekong berujung di daerah namanya Kunming, China, kemudian masuk ke Sanstead. Sanstead itu di Myanmar, kemudian masuk ke Thailand, Kamboja, masuk ke Laut Cina Selatan, Laut Kuning. Begitu. Itulah daerah asal produsen sabu. Jadi teman-teman ngopi bareng, kalau kita pernah mendengar jalur sutra, kita juga pernah mendengar rempah, maka sekarang kita berhadapan dengan jalur narkoba. Betul yang sekali. Mulanya dari Sungai Mekong tadi yang dikatakan oleh Pak Pujo. Ini waktu kita cepat sekali ya, padahal saya lagi tegang-tegangnya ini, karena kalau bicara narkoba itu kan bukan persoalan yang tadinya kita cuma baca di koran dan itu kesannya jauh. Ini ya. Tidak. Sekarang ini narkoba itu dekat dengan lingkungan kita, yang kalau kita tidak sensitif terhadap anak-anak kita tidak berikan wawasan dari mulai dini, itu kan berbahaya, hingga tiba-tiba banyak sekali orang tua yang tidak percaya bahwa anaknya itu pemakai narkoba. Ya. Ini Pak Pujo, karena waktunya sudah habis, pertanyaan terakhir Pak Pujo. Apa pesan dari Bapak terhadap para orang-orang tua, terutama orang tua yang memiliki anak yang masih SD, gitu, yang mau SMP dan menginjak remaja? Pencegahan apa yang paling efektif kira-kira yang untuk diberikan kepada mereka? Pencegahan yang paling efektif itu
yang pertama adalah pencegahan dari keluarga. Dari keluarga. Ya, namanya nuclear family. Dan keluarga adalah keluarga batih kalau istilah kita ya. Ya. Batih itu bapak, ibu, anak, kakak. Disitulah intuisi keluarga adalah intuisi yang terkuat bagaimana mampu menekan angka peredaran, angka ketergantungan, atau bagaimana keterpaparan dari situ dicegah ya, awalnya. Saat keluarga, seorang bapak, seorang ayah, mampu melihat, mampu berkomunikasi dengan baik, anaknya berbuat apa, ya kan, anak perempuannya berbuat apa dalam kamarnya, dan lain-lain, dan komunikasi jalan, bapak dengan anak ini berkomunikasi jalan, insya Allah kita bisa, ya, anak-anak kita terselamatkan dari narkoba. Jadi, yang kedua tentu saja ada lagi bang, namanya peer group. Peer group, apa tuh? Peer group itu, anak ini kan begitu dia sudah mulai dewasa, dia kadang-kala menjauh dari orang tuanya. Iya. Karena lebih percaya dengan kepada teman, kawan, karena dia sudah mulai muncul rasa dewasa. Iya. Merasa diri dewasa, dikumpul dengan kawan. Nah, kawan ini yang bisa juga menjerumuskan, karena apa? Anak ini dalam rumah itu rata-rata cuma 6 jam ketemu orang tuanya. Maksimal rata-rata 6 jam. Maksimal hanya 6 jam. Jam. Karena apa? Begitu orang pulang sekolah, ya kan ketemu bapaknya, itu biasanya udah marib, jam 10 udah selesai. Iya betul. Ya, itu cuma ya kan 5-4 jam. Pagi 1 jam setelah bangun mandi sudah berangkat. Artinya cuma 6 jam dia bertemu dengan bapak mamanya keluarga. Tetapi dari itu yang lebih banyak adalah di luar rumah dengan rumah dengan teman-temannya. Itulah saat anak itu memilih teman bermain yang tepat, lingkungan sekolah yang tepat, kemudian kawan-kawan olahraga yang tepat, itu akan menjaga anak-anak. Menjaga anak kita. Ya. Jadi kualitas hubungan antara orang tua dengan anak juga dijaga, ya, keterbukaan, komunikasi, selalu dan terawasi dengan baik, dengan berteman dengan siapa, tentunya tidak protektif berlebihan. Betul. Ada fleksibilitas, tetapi juga tetap menjaga agar anak ini lebih percaya kepada orang di rumah, keluarga di rumah. Betul. Daripada teman dalam bercerita, menceritakan persoalan-persoalan di luar gitu ya. Jadi sejak dini. Teman-teman ngopi bareng, terima kasih banyak. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Pujo yang berada, saya mengistilahkannya adalah beliau mengabdikan hidupnya untuk menjaga Republik ini dari serangan yang lebih berbahaya, dari serangan teror bahkan, karena tingkat kerusakannya itu sangat luar biasa masif, sangat luar biasa merusak generasi kita ke depan. Jadi kita appreciate, bahkan Ancol sendiri melakukan kerjasama secara terbuka kepada pihak BNN dalam hal membuat layanan-layanan penerangan dalam artian dari media terkait dengan bahayanya narkoba. Saya kira ngopi bareng kita hari ini sudah selesai dan alhamdulillah insya Allah kita akan bertemu lagi dengan topik yang lain lagi, dan hari ini akan ada sedikit merchandise dari pihak Taman Impian Jaya Ancol, Bapak Martuahami Siregar, untuk Bapak Pujo. Silakan Pak Pujo, ini dari Dunia Fantasi. Oh, terima kasih, aduh luar biasa, ini betul-betul Ancol. Ancol. Ini namanya kera hidung panjang. Iya. Bekantan. Bekantan. Dari Kalimantan dari Timur. Dari Kalimantan. Lebih hafal Pak Pujo daripada saya. Ya, begitu. Ini yang hidungnya besar nih jantan. Iya. Terima kasih banyak Pak Pujo. Ya, makasih, Bang Gis. Teman-teman ngopi bareng, kita ketemu lagi minggu depan di tema yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering, terus 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 sering